Ada beritahu ada yang lebih. Apa Pak Munir? Saya ini kerjasama dengan Pondok Al-Hasan. Begini oleh adik istri sama Gusolah Kerajaan Nun yang isi. Kalau niki nggih senes kiai. Ning krana kula niki kanca pleke Gus Dur. Kula yo sakniki rodok kiai. Gus lagi Pak Din Samsudin iki lho. Pas kuwi sing ngisi kuwi. Kuwi lha kancane Gus Solah. Kuwi kan tokoh Muhammadiyah. Lah kuwi tahlilane ki awar sak nun. Pak Din Samsudin kuwi. Dilirak-lirik. Iso muni ora. Apal ora. Ya sing ngisi iki saya sak nun dhisik. Sak umur kula niki pinten nggih? Sewidak 3 umur kula. Rong tau tumon PP Muhammadiyah tahlilan. Niki monggo geser kula kula lirak-lirik iso muni ora. Yang kita ya muni nih wau. Singkatnya Pak Din ganti nyambut lah. Wah wah wah. Tadi saya itu dilecehkan sama Kak Nun. Nah dililak-lilik saya juga tahu. Padahal aku dibatin iso tahlil moral. Upung niki kiyai sedoyo, NU sedoyo. Liane kula. Monggo tahlilannya diulang satu kali lagi. Ro'ise kula Din Samsudin. Iso muni para dijajal. Sanun yo soto saingan. Nggih kula lahirke, dikira kula niki senes NU riyen, lin to. Kula rene ketua Ansor. Tahlilan bapak kula yo NU asli. Tahlilan pinter kula nggih untuk berkat. Orang kalau kuliah di Kairo, kalau mulai dari Muhammadiyah, kata lho. Isi ngapik kalau kalau ini, ya tahu NU, ya tahu Muhammadiyah. So, nanti suarga, sing kagus, sing di. Upama. Oh, tak. Iki sing nang suarga, sing tarwai rong puluh, wongih, kalau ini rong puluh. Kalau ngacung wani, wong ya senang lah. Sing bener telulas ya orang NU selamat. Cilik iki NU Pak Din Samsudin. Pak Dr. Munir dosen IAIN ini lah yang sing putih. Iki kerja sama karo Al-Hasan biyen iki aku ya ora ngerti nek tokoh Muhammadiyah. Wis berjalan pirang sasi. Sore-sore iki merene. Nuwun sewu, Pak Yai. Serius to enak apa to, Pak? Kula badhe matur. Ya ampun duka nggih. Mboten napa. Kula niki asline Pasiran Lamongan, Pak Yai. Keluarga kula niku 99% NU. Kula Muhammadiyah. Nyuwun sewu. Kula ban kuliah teng Kairo kula Muhammadiyah. Nek ngoten kula nggih nyuwun ngapunten, Pak. Pak Munir. Napa bae? Keluarga kula Jogja kota niku 99% Muhammadiyah. Kula NU. Wah, sampe lho. Antu-santu to agen. Pun bener sawi gawe iki. Pokoke terus karo alasan gitu. Aku lo dilok-lok kali kok sama Mas Dia Pak saya. Pak Munir itu NU atau Mas Dia ya? Jadi kuyon. Siapa? Ini dosen di Insuri apa? Oh itu belum apa-apa. Ada beritahu ada yang lebih. Apa Pak Munir? Saya ini kerjasama dengan Pondok Al-Hasan. Seandainya tokoh-tokoh kita iki ngono kuwi. Ngono ya anu. Adem wong cilik.
Ana aku nek sedek mantu kae, wedek sing durane kene ora ngerti ya. Kan mantuku pisanku ki Muhammadiyah Jogja. Ning amal amalia NU ngono lho. Dumal semua ya ziarah. Aku ben malam Rebo kae ya istighosah. Lah pas sing nyambut mantenan kuwi aku dhewe masale nek wong liya kok ndak kleru kok. Saka tamu saka Jogja 100% wong wadi ya. Lagu kuwi kesempatan kuwi. Alhamdulillah mungkin di Ponorogo ada majelis waliman mantan ini yang tamunya dua NU dan Mas Wah mungkin hanya di sini ya. Ini pupung melumpuk kalau tak cerita mawon. Jadi kan saya saking Jogja khususnya kenal betul kalau Pak Profesor Hamka. Kenal. Karena kan kenal. Kemudian PP Muhammadiyah. Lah itu tahun 78 itu mertamu di Pondok Gontor nyare akhirnya diaturi ngimami sholat subuh batinku mendobolong kupingnya Muhammadiyah. Pak Hamka ternyata menghadap ke timur dulu. Anak-anakku tolong yang dari NU tunjukkan jari. Ya 80%. Oh iya ya. Kalau begitu nanti sholat saya subuh pakai basmalah sekaligus doa kunut. Amin. Nek kurang percaya pupung Pak Kiai Hasan ngonten lagi Hasan. Benar, Pak? Oh iya ya, saya ingat. Iya. Betul, betul. Saya ingat itu. Bahkan ada lagi yang lebih unik dari itu. Apa, Pak? Setelah itu ada tamu dari Mesir ulama 13. Penggontor, saya suruh ngimami. Pakai kunut enggak biasanya? Terserah. Pakai basmalah enggak? Terserah. Akhirnya ya ora basmalah, ya ora donga kunut. Unike 4 tahun berikutnya, ya wong kuwi kabeh mertamu nang gontor. Ya tak kon ngimami meneh, ya tekon meneh, kunut enggak, terserah, basmalah enggak. Ternyata maca bismillah banter, dongane kunut luwih dawa. Saya tanya, "Loh, dulu enggak pakai sekarang?" Ya kita tahu di Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i. Maka saya pakai doa kunut. Dengan kenal kali Profesor Dr. Amin Rais akhirnya. Nggih, oh Jogja kenal apa? Ahli Jogja. Ketika mau jadi ketua MPR biar Pak Amin Rais itu ziarah ke makamnya Mbah Gus Dur Sewulan Medion. Saksinya ini suruh kuncinya Pak Ma'ruf akhirnya. Iya Pak Ma'ruf. Oh nggih, nggih. Kula nggih gumun. Alaikum salam kula. Woi. Ki Pak Amin Rais artinya apa, Bro? Assalamualaikum, Mbah. Salam monggo, Pak. Kenal kula, Pak? Nggih kenal, wong Indonesia kenal jeneng. Jenengan iki terkenal ya, Pak. Ning kok niki Janur Gunung niki. Tindak mriki badhe kersa napa? Ya kon lungguh sik to, Pak. Oh, nggih nggih mangkel kan, nggih. Anu Bapak Rup. Di samping silaturahim, kula nyuwun izin kula badhe ziarah kubur sedene. Hah? Pak Kelingan. Yakin Pak Amin Rais kula kelingan. Amat desmaten PP Muhammadiyah ini sampean. Pas pengajian ada penanya. Ini kalau rekam loh Pak. Bagaimana Pak Amin Rais hukumnya ziarah kubur? Sampean jawab haram yakin. Tak setel kean. Rekamannya. Sisi toh Pak. Ceritanya orang. Ini kok ngatun bahas ceritanya. Saya dengar kalau. Dekan ini kok kalau kita gini konsol.
Cirebon, kebetulan dekatnya Sarea. Dene wong pinten bis ngoten ziarah. Pak Dondongan niku do nyebar duit kluwanteng kluwanteng. Saya tahu berarti ziarah iku bur wong eno ngono kuwi. Ya wis salah haram to, Mbak, duit dibuang. Nek sadaka wong mati mosok watine duit. Nek kula terus ditekoni nika sebab kula haram. Tak kira wong eno kabeh ziarah ngono kuwi ngono lho. Ora padha, Pak. Lah ya kuwi. Ana aku terus ziarah ki wis ngerti. Ternyata ora padha. Iku ngamalke hadis Rasulullah. Kuntu lahaikum manzilatil kubur fazuruha. Awal-awal Islam wong ziarah kubur ya do kleru carane. Sekali kasih Nabi dilarang. Barang Islam wis berkembang, ziarah kubur carane bener. Kasih Nabi dawuh fazuruha. Saiki ziarah kabeh. Niku amar lho, Mbah. Sora wong NU amar ngoten lho, Mbah. Al aslu fil amri lil wujub illa ma dalat dalil ala khilafi. Lho kok apa ada, Mbah? Profesor lho, Mbah. Mandang ngono rapal. Jadi ini perintah, Mbah, perintah hadis sahih. Niku hukumnya wajib. Jadi ziarah kubur ini wajib. Ilama dalat dalil ala khilafi. Tapi hadis iki akeh ana sing dawuhke ana sing mboten. Ya akhirnya sunat. Imam Ibnu Taimiyah sing kota Wadia niku nggih wajibke ziarah. Mbah, mangke sing ngeroki sih sampean kula ora hafal urute ini. Profesor rasa tahlilan ini. Oh, ini. Akhirnya sampai ini detik ini Pak Amin Rais diarah neng kono ku ping telu ta. Es ping telu. Ana ruwet-ruwet kono ki ziarah kubur. Nek sundal-sundal-sundal neng ziarah kubur. Kuwi gandeng tamuku Muhammadiyah masalah khilafiyah kuwi tak seret terah kene lho.